Halo teman-teman, jadi keasikan nomor satu main game Wuthering Waves ini kalau kita bisa ngelihat combo skill-skillnya ya, itu keren-keren, glowing-glowing ya. Bahkan contoh nih MC ya, pas gue main kan asal combo ya, nggak tahu kalau ada contoh combo sekeren ini guys. 1, 2, 3, nah ini langsung bisa nusuk. Dan ini kalau kena target ya bisa ditarik lagi. Keren ya teman-teman ya. Nah untuk tahu skill ini listnya di mana, nah ini gampang banget. Gue pas awal main juga nggak tahu ya. Nah ini gue udah tahu guys. Jadi kalian tinggal di sebelah kiri ya, kalian bisa klik yang keempat ini. Dan sebelah kanan bawah ini ada logo kayak pedang. Nah ini bisa dipencet guys. Nah disinilah list combo-kombonya ya. Ini tiap hero beda-beda. Dan ini kalau untuk detailnya kalian bisa baca di sebelah kiri ya. Kita klik di basic attack. Nah di sini nanti ada after 3 basic attack, heavy attack. Nah tapi kalau mau simpelnya ya, bisa klik kanan bawah. Dan kalau mau langsung test drive ya, bisa proceed to trial ya. Langsung untuk lebih detailnya lagi, langsung praktek ya. Kayak tadi kan gue cuman bisa nusuk, nggak bisa narik kalau belum kena hit target ya. Oke, let's go. Nah seperti ini guys, jadi tempat latihannya ya. Tapi kalau untuk lihat skillnya, listnya, kalian nggak usah masuk sini, bisa lihat kok. Oke, nah ini ya, seperti ini ya. Ini kita bisa lihat 1, 2, 3. Nah di sini nih guys. Oke. Terus skill-skillnya juga banyak ya, detail-detailnya. Jangan lupa ya, setelah kita kelarin ini nanti bakal dapat hadiah ya kalau kalian first clearnya ya. Oke, nah resonance ini juga bisa aftertune ya, yang tadi udah tusuk tarik lagi ya. Begini ada jedanya ya, jadi kalau skillnya udah nusuk bisa narik lagi nih. Dan kalau kita lagi training di sini ya, kita cuma bisa ikutin tutorialnya aja ya. Nah nanti kalau udah kelar komplit kayak gini ya, nanti kalau udah kelar semua skillnya baru kalian nanti bisa coba semua skill sendiri. Tapi kalau kalian belum kelarin ini, cuman bisa ulti ya. Kalau di sini tutorialnya ulti, cuman bisa ulti. Nah biasanya kalau udah ulti baru challenge-nya komplit. Nah baru di sini kalian nanti bisa tes nih. Ini tenang aja ya, di sini musuhnya nggak bisa mukul, jadi kita bisa puas-puasin ya. Kayak kita mau contoh combo yang tadi nih, ini begini juga bisa jeda dikit, bisa tarik, bisa ditonjok ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di my next video. See you guys. Dadah.